Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review spray yang harganya tuh murah banget, cuma 40 ribuan dan 40 ribu kita dapetin spray, guys. Kayak sangat-sangat aneh gitu ya. Dan di sini aku tuh juga penasaran dan aku juga belum buka untuk spraynya. Jadi mari kita unboxing bareng-bareng. Nanti untuk link produknya aku taruh di deskripsi box dan untuk harganya aku cantumin di thumbnail. Apaan sih, pokoknya sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @cindyjihan_ untuk ngeliat keseharian aku yang gak aku share di YouTube. So kita langsung aja ke unboxing. Di sini tuh dia udah aku buka sebenarnya, tapi belum aku itu liatin apa namanya bahannya, karena aku cuman pengen lihat motifnya aja apakah dia salah kirim atau enggak. Jadi aku cuman butuh sobekan dikit gitu doang. Dan di sini untuk spraynya aku pilih motif yang ini tuh motif yang netral gitu, karena kamar aku tuh warnanya coklat-coklat gitu, jadi aku membutuhkan spray yang warnanya coklat. Kok halus? Kok bisa harga 45.000 spraynya sehalus ini? Oh my god, ini cakep sih guys. Aku akan beli lagi sih kalau bahannya seperti ini. Ini adem loh guys. Oh my god, ini adem banget bahannya. Ya untung atau tidak, seadem itu guys. Cuman dia adem banget loh. Nih, spraynya juga warnanya tuh cantik gitu. Dan untuk ini dia dapat satu spray dan dapat, oh, ini apa ini? Kurungan bantal 1 dan dapat kurungan guling 1. Jadi satu-satu gitu guys. Di sini aku bakalan nge-review untuk bahannya. Menurut aku dengan harga 45 ribuan ini bahannya sangat-sangat worth it banget. Sangat-sangat bagus, halus gitu, adem. Jadi nggak kayak bahan 45 ribuan gitu. Biasanya kalau di pasar-pasar, di toko tuh kayak gini tuh harganya ya. Kalau misalkan bahannya disamain kayak gini tuh harganya 100-an lebih guys, 150-an gitu. Tapi ini dapat 55.000. Aneh. Dan untuk bahannya menurut aku rate-nya itu 10/10 karena emang sebagus itu, guys. Terus di bagian pojokannya ini dikasih karet. Gimana saya nggak kagum? Kasih karet. Ya untung tidak gitu ya guys. Terus ini dari karetnya aja dia melar kayak gini. Iya pasti melar. Maksudnya dia nggak kayak bahan murah, say. Nih, ini karetnya bagus. Terus di sini untuk jahitannya aku mau kasih unjuk ya. Serapi itu. Terus di sini tuh ternyata dia tuh homemade ya. Jadi dia emang mengutamakan kualitas. Semoga laris ya guys. Karena emang secakep itu. Ini bahannya adem, bahan-bahan spray yang bagus. Terus jahitannya juga bagus dan karetnya juga bagus. Di sini aku ambil ukuran 120x200. Nanti aku kasih unjuk kalau dipasang di kamar aku ya guys. Terus untuk kurungannya sendiri, kurungan gulingnya segini. Dan ya kurungan pada umumnya ya guys. Dan dia juga halus, jahitannya juga serapi itu. Dia untung gak ya? Untung gak ya? Terus untuk kurungan bantalnya, dia tuh kayak gini. Jadi tinggal dimasukin aja. Dan untuk kurungan gulingnya, dia tuh ada talinya. Tapi talinya jatuh tadi. Nih, dia ada talinya. Jadi emang sebagus itu. Dan pilihannya tuh banyak banget guys di sana. Jadi kalian tuh nggak harus sama kayak aku untuk bentukannya. Kalian bisa pilih motif sesuai yang kalian pengenin gitu. Di sana masih banyak banget. Nanti aku taruh link produknya di deskripsi box dan banyak banget pilihannya. Kalian bisa saja cek link di deskripsi box ya. Nah, sekarang aku bakalan langsung aja kasih unjuk ke kalian kalau dipakein di kamar aku. Hmm.
bahannya emang seadem itu, guys. Maaf banget ya, aku natanya tuh nggak bisa serapi orang-orang. Karena emang saya nggak bisa serapi itu, ya. Dan ini bahannya halus banget, guys. Dan ini masih kebesaran. Ini ukurannya tuh 120 ya lebarnya, tapi kasur aku ternyata 90-an. Dan kayak gini. Kamar aku juga biasa, guys. Nah, cantik banget dengan harga 45 ribuan. Udah secakep ini. Ya lumayan lah ya untuk ganti-ganti. Kayak gini. Ini halus banget, guys. Sumpah gak kayak harga 45 ribuan. Dan kamar aku tuh gak terlalu terang. Jadi ya seperti ini adanya ya. Nah, link produk aku taruh di deskripsi box, okay? Cakep. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah!